WL Toys A949. Oke, kita lihat. Kebetulan beli baru, langsung dicoba. Ini Vortex. Apa ini? Nih, dia nih barangnya. Vortex 4WD. Oh, dia sudah propo. Jadi sudah profesional dengan kecepatan di sini. Nah, ini dia nih. 50 km. Ini nih. Kebetulan ini mobilnya. Nah, ini nih yang beli nih orangnya nih. Senang banget. Awalnya sih dia anti RC-RC-an. Ternyata dia ngeliat teman saya ini, terhibur juga. Gimana? Wah, Mas Imam? Minjem mulu, malu. Oh gitu. Beli sendiri aja lah. Oh. Ini baru pesan tadi ya, Mas Imam? Ya. Ini tuh senang banget. Iya. Kayaknya Romannya nggak bisa tidur. Kebetulan kita juga udah beli aksesoris kon buat main di lapangan nih. Main di apa adanya di sini bersama ini nih teman-temannya nih, dan teman-teman yang lain mungkin nanti sore langsung atau hari ini kita tes kehebatan mobil ini. Waduh, tuh udah gede dia, baterainya 4 baterai di sini. Mohon maaf, tangan saya hitam, maklum. Nah, ini ya. Mesinnya super ajib. Ini dinamonya. Baterainya coba saya lihat, Mas Imam. Di sini baterainya dia memakai 7,4 volt 1100. Ini masih disegel, Mas Imam. Hati-hati. Jadi saking gembiranya ini teman saya ini punya RC. Jadi tuh, sampai buram tuh kamera saya tuh. Kenapa ini? Oke. Dih. Nih. Tolong naikkan di sini. Nah, ini RC-nya. Imut. Tapi kecepatannya sudah 50 km. Aduh, mohon maaf ya, tangan saya cepat banget nih, hitam. Di sini sih, nah di depan ini dia dikasih gabus biar kalau nabrak jadi nggak gampang rusak. Oke, kita langsung lihat aja sama yang punya ngetes nih. Jangan lupa like, subscribe. Power trim, ya kalau nggak salah ini trimnya tipenya sekali kencet tet ngetesnya beda sama yang diputer. Oke, itu aja, langsung kita coba nih buat yang punya RC. Masih kaku baru. Wih langsung ngegas. Hati-hati om, pemanasan dulu om. Wih, seneng banget. Tadinya teman saya ini dia nggak mau beli RC, tapi ternyata dia pengen juga. Langsung nyusruk. Trimnya ini, Mam.
dia tadi hasil WLA 949. Jadi ini kalau buat di apa, mungkin kali di apa di lapang bulu tangkis, karena apa ya, bannya licin. Sebenarnya kalau di yang saya tahu nih, WLA 949 ini tipe A949, kalau di aspal super ajib. Jangan lupa like, subscribe, ikutin terus channel kami.